Puluhan preman di Makassar, Sulawesi Selatan terjaring dalam operasi premanisme pada malam tadi. Mereka yang terjaring berkedok juru parkir dan penitipan helm yang tarifnya tidak sesuai ketentuan sehingga meresahkan masyarakat. Satu persatu preman yang berkedok juru parkir di sekitar anjungan pantai Losari, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, malam tadi ditangkap petugas. Mereka diringkus karena meresahkan para pengunjung rumah makan dan supermarket. Pasalnya pengunjung kerap dimintai tarif parkir dan penitipan helm yang tidak sesuai ketentuan Pemda. Selain itu, petugas juga menjaring sejumlah penjual dan pembeli minuman keras. Puluhan botol minuman keras tradisional jenis Sebalo pun langsung disita. Mereka yang terjaring langsung dibawa ke Polrestabes Makassar untuk didata. Saat ini kurang lebih malam ini kami mengamankan kurang lebih 30 orang bersama dengan barang bukti uang tunai kurang lebih ratusan ribu rupiah beserta karcis parkir juga. Kemudian ada juga kami mengamankan pelaku yang melakukan minuman keras berupa botol minuman dan minuman jenis Sebalo.